Halo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya akan jalan-jalan menuju tempat rekreasi yang ada di Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Di sana ada katanya teman-teman ada gubuk sawah yang indah, yang menarik untuk kita nikmati pada malam hari. Di siang hari juga bisa kita nikmati, katanya indah kalau pada malam hari. Kita sekarang menuju ke sana. Oke, selamat menikmati perjalanan kami. Halo kawan-kawan, sekarang kita sudah berada di posisi gubuk sawah, sebuah tempat rekreasi di Kecamatan Ngunut Tulungagung. Coba kita lihat ke sana. Ini namanya gubuk sawah yang ada di lokasi Ngunut Tulungagung. Oke. Kita lihat ini teman-teman ya, posisinya ini kita di atas jembatan ya, jembatan bambu di sini. Nah ini adalah gubuk sawah. Luar biasa tempatnya, indah sekali ya. Di sini bayarnya cukup 5.000 teman-teman ya. Ini pak petugasnya. Nah, ini tempatnya ini. Jam buka jam 9 sampai jam 22. Ini naik lho. Ini lewat yang di dorotan nih. Ini teman-teman, kita sudah berada di lokasi ini. Pemandangannya cukup indah sekali ya. Di sana coba lihat itu teman-teman berselfie bersama.
Ya, ini foto bersama Bu Ida sama ibunya lagi shopping. 1, 2. Pemandangan cukup indah di malam hari di wisata Gubuk Sawah pada malam hari ini. Pemandangan yang cukup lumayan. Ya, ayahnya ingin selfie bersama sama ibunya. Kamerane kok mesek. Iki dok nesek. Jadi foto nendi? Iki bahaya. Wah, asik itu ternyata itu loh. Ini ada teratai, ada kubunya, cukup luar biasa teman-teman ya. Jadi rugi kalau kita tidak pernah berkunjung di Gubuk Sawah di Wunut Tulungagung ini. Oke, sekarang saya teman-teman ya, saya ingin action di tempat ini ya. Luar biasa. Nah, ini. Ini segendang dong, kandepan dong. Ayo, kita kepala nih. Oh, berarti tadi harusnya ke sini. Amin nih. Oh, oke ya teman-teman. Kita lihat ini di sini adalah ada kupu-kupu, ada teratai, kupu-kupu di atas teratai. Luar biasa pemandangannya. Ya, teman-teman, kita akan jalan lagi menuju ke tempat di mana ada sebuah kacamata. Nah, saya akan shooting sama ibunya di sini. Nah, ini bagus ini. Oke, dadah teman-teman. Sukses selalu. Foto. Ya, sekarang kita jalan ke sana. Nah, lucu teman-teman ya. Oh, apa ini? Ini kita anu teman-teman ya. Lagi hujan, kita sekarang ngiyup di sini, ngiyup. Berteduh di sini ya. Ini kita lagi di gubuk sawah saat kehujanan, katanya namanya kejenggreng. Bersama teman-teman yang lain semua tidak bisa jalan-jalan ya. Tapi tidak apa-apa, kalau nanti sudah reda kita akan jalan-jalan kembali. Sementara kita di sini saja dulu sambil menikmati kita bercengkrama bersama Mbak Mia, bersama Rasa dan teman-teman yang lain. Coba sekarang kita lihat Rasa di situ. Wow, Rasa tidak kelihatan, anaknya menghadap ke sana. Oke teman-teman ya, sekarang kita lagi menikmati situasi hujan di gubuk sawah ini. Mudah-mudahan cepat reda. Kita akan jalan-jalan kembali nanti. Oke. Oke kawan-kawan, kita sedang menuju ke kacamata ini. Nah, ini kacamata. Kita sedang di kacamata ini. Sebuah tempat yang bagus.
ta? Saat ini di gubuk sawah lagi sedang hujan, teman-teman ya. Tapi tidak apa-apa, hujan-hujan, gerimis-gerimis sedikit, suasana tetap enak untuk dilihat pemandangannya. Iki apa namanya di Indo? Iki apa iki? Kereta ini. Ini odong-odong teman-teman ya. Odong-odong ini. Nang sana itu tuh. Ini namanya odong-odong. Nah ini naik Vespa ibunya. Oke, naik Vespa, asik. Ya, ini naik Vespa kita. Ini cari cowok ini. Ini cari cowok teman-teman ya. Vespanya cari cowok. Yuk kolam cinta yuk. Sekarang kita menuju kolam cinta teman-teman. Katanya indah tempatnya. Nah, itu namanya kolam cinta ya. Asik tempatnya ini. Oke, sopet. Nah, ini namanya kolam cinta. Ya, benar. Oke, teman-teman ya, kita menuju ke kolam cinta ini ya. Nah, duduk sekarang teman-teman ya. Ini sekarang kita di curhatan hati, teman-teman ya. Percaya atau tidak? Ini curhatan hati teman-teman. Tidak ada dalam perasaan. Curhatan hati biar hatinya bisa curhat teman-teman ya. Ini curhatan hati. Jalan pulang mana sah? Jalan pulang. Oh sini gue. Oke teman-teman, kita sekarang pulang. Perjalanan kita sudah cukup sampai di sini di gubuk sawah. Kapan-kapan kita kesini lagi untuk menikmati gubuk sawah pada hari yang lain. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.